Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong didampingi Wabub Rohil Sulaiman secara simbolis menyerahkan 80 surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2021. Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada 80 orang penerima SKCPNS yang merupakan formasi umum tahun 2021 yang lalu. Secara simbolis, SKCPNS kepada CPNS yang telah memperoleh penetapan nomor induk pegawai oleh BKN sebanyak 80 orang di lingkungan Pemda Rohil. Bupati menjelaskan dari sebanyak 80 CPNS yang menerima SK, hanya berkisar 20 orang yang berasal dari Kabupaten Rohil. Sementara sisanya berasal dari beberapa kabupaten kota, baik dari Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Bupati menekankan kepada seluruh CPNS yang berasal dari luar Kabupaten Rohil agar segera menetap dan tinggal di Rohil. Kita menyerahkan SK CPNS calon pegawai negeri sipil pada 80 orang formasi tahun 2021. Alhamdulillah cukup gantinya untuk membantu pekerjaan yang ada sekarang. Berdasarkan SK CPNS yang baru saja diserahkan lanjut, Bupati CPNS akan ditempatkan di masing-masing OPD. Untuk itu, Bupati berpesan agar para CPNS hendaknya terus meningkatkan dan menunjukkan kualitas diri. Dari Rokan Hilir, Khairul Mandan Putra Ziko, melaporkan.